Korban banjir Gresik kecewa karena Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa batal datang. Kofifa hanya berkunjung ke Desa Pucung, Balung Panggang, dan Desa Iker-Iker, Geger, Cermai. Namun dari tiga lokasi yang dijadwalkan, Kofifa mendadak membatalkan kunjungannya di Desa Tambak Beras. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memang berkunjung ke sejumlah desa di Gresik, Jawa Timur yang terdampak banjir luapan Kali Lamong. Agenda semula Kofifa dijadwalkan berkunjung ke tiga lokasi terdampak banjir paling parah. Namun Gubernur Jawa Timur ternyata hanya mengunjungi korban banjir tewas tenggelam di Desa Pucung dan Kedungpring, Kecamatan Balung Panggang, serta mengunjungi korban banjir di Desa Iker-Iker Geger, Cermai, Gresik. Sedangkan di Desa Tambak Beras, Cermai, Kofifa mendadak membatalkan kunjungannya. Sontak 2.000 lebih korban banjir di Desa Tambak Beras kecewa, pasalnya mereka sudah menunggu seharian. Kekecewaan yang sama pun diungkapkan Imamah, korban banjir luapan Kali Lamong di Desa Tambak Beras. Bahkan Imamah menangis karena dirinya bersama ibu-ibu lainnya menunggu cukup lama di lokasi banjir. Tuh, Gubernur mau kesini? Iya, dengar. Dengar. Berarti sudah nunggu ini? Iya, tadi. Nunggu mulai kapan? Jam 9-an. Terus jadi kesini? Gak jadi, Pak. Kok gak jadi? Kenapa? Gak tahu. Katanya kesini. Ditunggu-tunggu dari tadi gak kesini. Kecewa, Bu? Ya, kecewa banget, Pak. Terus gimana? Bu Kofifa, tolong ya bantuannya di sampaikan ke sini. Kasihan orang tani, orang desa. Tolong Bu Kofifa ya. Kondisi banjir di Tambak Beras Cermai cukup parah. Saat ini ketinggian mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dari 2.000 lebih warganya, sebagian mengungsi ke rumah keluarganya agar bisa menjalankan ibadah tarawih. Muhammad Basoir, Surabaya TV.